kisah Juraj. Juraj ni adalah seorang ahli ibadah yang hidup pada zaman Bani Israel. Okay, kisah ini adalah hadis sahih yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah ya. Jadi kisah Juraj ni ialah dia ni ketika dia sedang beribadah di tempat ibadah yang dia bina sendiri, kemudian datang ibunya. Waktu dia sedang solat, ibunya memanggil, "Wahai Juraj, aku ibumu," kan, pada hari pertama. Kemudian Juraj pun waktu itu sedang solat sunat, dia pun fikir, "Solatku atau ibuku?" Kemudian dia kata, "Solatku." Dia pilih solat dia. Yang kedua, hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama, ibunya datang, dia pun cakap, "Solatku kah ibuku?" Kan ibunya panggil ni. Kemudian ibunya pun bengang kan, dia marah kan, tapi iyalah dia berdoa lah, dia macam merajuk lah. Ibu-ibu kan kalau kita tak jaga hati mereka senang merajuk. Jadi merajuk lah ibu Juraj ni. Dia pun berdoa, "Ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau matikan anakku Juraj ini sebelum dia nampak wajah-wajah para pelacur." Di bawah tempat Juraj tempat ibadah tu, di bawah dia tu ada tinggalnya seorang pengembala. Saya tak pasti kambing atau sapi lah. Dia tinggal di bawah tu seorang pengembala. Dan dia telah berzina dengan seorang wanita penzina. Macam pelacur lah. Ya. Kemudian perempuan itu pun mengandung. Jadi raja di sana bertanya lah kan, "Wahai wanita, anak siapa ni?" Waktu tu orang ramai yang dah puas hati dengan Juraj. Juraj ni orang yang baik, orang yang soleh, selalu beribadah. Jadi biasalah kan, orang-orang baik ni kadang-kadang selalu mengundang jealous daripada orang sekeliling bah, gitu kan. Dia ramai dapat sati dia. Jadi si wanita tu pun cakap, "Ini adalah anak Juraj." Baby tu sudah lahir. "Ini adalah anak Juraj, ahli ibadah tu." Jadi orang pun datang pergi tempat Juraj, diorang kasih hancur tempat dia punya apa namanya tu, tempat ibadah tu yang dibina sendiri, diorang kasih hancur semua tu. Kemudian Juraj pun ditangkap. Kemudian raja pun bertanya, "Wahai Juraj, adakah ini anak kau?" Kan Juraj bercakap, "Mana anak apa ini? Tidak, bukan." Kita tanya dia sekali. Jadi dia pun tanya baby itu, baby yang masih kecil. Jadi si baby pun cakap, "Ayahku adalah pengembala tadi yang saya sebut kan, membagi tahu yang perempuan tadi sudah berzina dengan siapa nama itu, yang pengembala tadi lah." Jadi nervous lah raja tadi, sudah salah tuduh kan. Okay, jadi diorang pun cakap, "Kalau begitu kami akan bina kembali tempat ibadah kau dengan menggunakan emas." Juraj cakap, "Tak perlulah, bina macam biasa saja." Okay. Dan satu-satu Juraj tersenyum. Jadi ditanya, "Kenapa kau tersenyum?" Juraj cakap, "Aku teringat ini mesti adalah makbulnya doa ibuku." InsyaAllah kan. Jadi pengajaran yang pertama ialah Juraj ini adalah hamba Allah yang saleh ya. Yang kedua, apabila kita sedang solat sunat kan, dan ibu memanggil kita, maka kita dahulukan panggilan ibu itu, ataupun kita ringankan solat kita dan kita bagi prioriti kepada ibu tu. Solat sunat, ulama mengatakan untuk solat sunat. Kalau solat wajib, kita teruskan habislah solat wajib kita ya. Yang ketiga, marilah kita sama-sama menjaga ibu dan juga ayah kita. Kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang soleh insyaAllah. Dan setiap hari, kita doakan kebaikan kepada ibu dan ayah kita. Ibu kita, ayah kita, doakan kebaikan untuk mereka. Panjang umur, jaga mereka sebaik-baiknya insyaAllah. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi.